Ribuan warga Kota Hujan antusias berkumpul di sejumlah jalan untuk menyaksikan perayaan hari jadi Kota Bogor ke-542. Sementara di Polewali Mandar ada tradisi unik yang dilakukan warga untuk anak-anak yang berusia lebih dari 16 tahun, yaitu menggigit kayu dan menggosok gigi dengan batu atau emas yang dengan syarat makna. Ribuan warga berkumpul di Balai Kota hingga sepanjang Jalan Juanda dan Sudirman, Bogor, Jawa Barat untuk menyaksikan perayaan Hari Jadi Kota Bogor ke-542. Warga Kota Hujan ini antusias lantaran ingin menyaksikan berbagai kesenian khas Jawa Barat yang digelar dengan meriah. Acara dimulai dari arak-arakan lengser, pertunjukan wayang bambu, tari petik teh, dan berbagai tradisi tanah air lainnya. Seperti berbagi ragam hasil bumi dan barongsai. Udah tahu infonya dari Instagram, jadi langsung sini lihat. Tadi apa yang menarik tadi yang dilihat dari acara ini? Pawainya sih kak, pawainya emang lebih sama lagi dari tahun kemarin kan. Kemarin juga ada pawai, cuma kayaknya ini lebih seru. Meski meriah, acara perayaan Hari Jadi Kota Hujan ini sempat menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Lantaran kendaraan roda 2 dan 4 sulit melintas.